Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat segenap semua penggemar Dr. Mas Pian atau di Pemirtuk yang sudah subscribe, like, dan komen, selalu share, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya selalu mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti di Tutor Jahit Mas Pian atau di Mas Pian Channel di YouTube maupun di fanpage atau di Facebook. Kali ini saya akan memberitahu yang minat membeli flash disk, ya. Flash disk seperti ini. Ini tidak perlu laptop, tidak perlu. Kalau laptop ini tinggal masukkan ke laptop. Kalau gini tinggal masuk ke HP. Nah, beli ini nanti teman-teman Pemirtuk itu bisa dapat bonus 3 penggaris lengan, ya, 3 penggaris lengan seperti ini, sebentar. Ya. Nah. Ya. 3 penggaris lengan itu seperti ini. Bonusnya 1, ya. 2 untuk kerongan kemeja. Nanti di tutor jahitnya itu ada semua. Ini kerong lengan. Jadi 3. Terus dapat bonus macam-macam pola kerah seperti ini. Ini kerah kemeja seperti ini, kerah kemeja. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya bisa seperti ini kerahnya, ya. Kalau mau buat polanya, ini jadinya nanti seperti ini, ya. Gitu. Seperti ini. Nih, Mas Pan kalau mau dipasang. Terus dapat bonus lagi pola baju blus. Nah, seperti ini. Nih, ini untuk yang siku yang ujung yang dipasang itu nanti pasangnya seperti ini itu loh, Bu. Yang di leher seperti ini loh, kayak kerah reper itu loh di sini. Ini misalkan mau bulat. Ini misalkan mau kotak seperti ini. Nah, itu kegunaannya. Terus ini pola saku tutup baju dinas. Ya, misalkan baju dinasnya. Ini yang buat sakunya, yang ini buat tutupnya. Seperti ini kan jadinya. Nah, ini buat saku dinas. Setelah itu ini lengkap modelnya ini. Ini untuk mangset bagian lengan, ya, bagian-bagian lengan seperti ini. Nanti itu lengkap di materi itu lengkap, di flash disk, isi flash disk lengkap. Terus ini buat saku blazer yang ditutup di bagian bawah itu, ya. Itu buat blazer bisa. Ini pola saku untuk anak sekolah. Ini buat tutup celana, saku tutup celana, ya. Nah, yang ini untuk polet atau dek yang di sini untuk baju-baju dinas pria wanita itu di sini. Nah, terus ibu bisa dapat kerah sanghei untuk pria seperti ini bisa. Ya, nanti yang dipasang itu kan seperti ini, Ibu. Nah, seperti ini yang di kerah sanghei. Seperti ini kan. Dapat lagi kerah sanghei yang bulat seperti ini. Juga bisa nih kerah sanghei pria wanita. Terus bisa dapat pola baju Dharma wanita. Nah, ya, pola baju Dharma wanita. Nah, setelah itu kalau Ibu minat flash disk, begini cara menggunakan flash disk, ya. Cara menggunakan flash disk bisa disimak, difokuskan di sini, Mas. Ini kan langsung, ya. Ini langsung, ini OTG, ya, Bu. Langsung Ibu masukkan di sini. Ini kelihatan, ya, Mas? Kelihatan. Nah, Ibu langsung masukkan di sini. Nah, ini kan udah masuk kayak ngecas HP itu loh. Terus Ibu ambil di pengaturan, kalau HP-nya Vivo. Habis pengaturan, Ibu nyalakan ada klik OTG, terus Ibu nyalakan OTG. Nah, kalau misal ada tulisan seperti ini, langsung saja klik OK. Nah, di sini ada tulisan Toshiba. Nah, ini lanjutkan gunakan iklan ini tidak berbayar, Bu. Ya. Ini tidak berbayar, ya. Nah, misalkan Ibu tidak lewat OTG, kalau HP-nya Vivo, langsung di pengelola, ya, pengelola cari
Nah, ini langsung connect ya, izinkan. Nah, izinkan ya. Habis izinkan, ibu langsung ambil apa ini namanya? Pengelola apa? Ini kan kita kembalikan file lokal. Nah, setelah itu ada telepon, ada kartu SD OTG. Ibu ambil yang OTG. Nah, OTG, ibu klik lagi. Di sini ada tutor jahit, tutor Mas Fian 1. Nah, tutor Mas Fian ini ada berapa macam ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 materi. Terus di situ saya lagi klik 1. Ini materi blazer. Blazer ya. Blazer baju wanita yang model bajunya kerasanghe itu ya. Ada busanya ya. Nah, yang seperti ini ada kancing-kancing bagian dalamnya itu. Yang kancing-kancing itu. Nah, ini. Di sini videonya berurutan sampai berapa video dari mulai cara pembuatan pola sampai cara menjahit. Nah, setelah itu ibu mau buat baju dress. Di sini dimulai dari cara pembuatan pola ya, pembuatan pola sampai cara menjahit. Nah, di sini sampai cara menjahit baju dress. Nah, setelah baju dress, ibu bisa membuat baju kurta atau baju koko yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Bisa di sini mulai cara pembuatan pola ya. Cara pembuatan pola ya kan? Nah, di sini ada videonya jadi lengkap. Cara pembuatan pola sampai cara menjahit. Nah, sampai cara menjahit ada. Ya. Setelah itu, setelah baju koko merah, baju pramuka. Misalkan ibu mau buat baju pramuka, di sini ada. Nah, ya kan? Nah, di sini lengkap. Nah, ya, di sini lengkap. Dari mulai cara pembuatan pola sampai cara menjahit lengkap ya di sini ya. Nah, sekarang saya kembalikan. Ibu mau materi cara jahit celana. Nah, di sini cara jahit celana pria. Ya. Nih, cara gosok ada, cara rapi ada. Cara jahit ada ya. Di sini ada. Ya. Setelah cara jahit, ibu bisa klik cara motong kemeja atau cara cara pria, cara motong baju, cara motong celana pria di sini. Nah, di sini juga ada. Ibu mau belajar celana levis ada ya kan? Nah, mau celana wiru ada, celana wiru ada, celana biasa ada, ya kan? Nah, ini. Nih, cara pembuatan pola sampai cara jahit yang tadi. Ya, motong di kertas ada, motong di kain ada, lengkap. Nih, ya toh. Nah, setelah cara celana, ibu cari cara motong kemeja. Nah, di sini cara motong kemeja, cara menyamakan batik ada. Nah, di sini cara motong kemeja di sini ada ya. Nah, ini. Nah, di sini ada anak sekolah, ada. Jadi lengkap di sini. Jadi lengkap. Terus cara motong kemeja, cara celana, celana wanita. Di sini mulai cara motong ya. Sampai cara jahit. Sampai cara jahit pun ada. Nah, ya kan? Di sini sampai cara jahit ada. Nah, ada kan? Nah, setelah cara celana wanita, ibu bisa cari gamis lingkaran seperti ini. Cara pembuatan pola. Ya. Nih, di sini ada ya. Nih, cara jahit, cara membuat rapi bagian bawah ada. Ya. Nah, seperti ini. Kalau minat beli bisa langsung ke WA 085-866-766-907. Ini mau buat gamis rompi di sini juga bisa ada kan? Nah, di sini gamis rompi dari mulai cara motong nih sampai cara jahit nih. Oke.
Selamat malam. Cara jahit ada. Lengkap. Ibu mau belajar apa di sini ada. Ya. Setelah itu, misalnya gambar rambut kemeja batik, ibu mau belajar kemeja batik di sini ada ya. Nih, cara menyamakan batik, cara membuat pola di sini lengkap. Gambarnya jernih. Terusan di sini sampai cara menjahit. Ya. Nah, jadi videonya berurutan kalau di flashdisk, Bu ya. Kalau di flashdisk. Ibu mau jahit kemeja furing. Dari mulai cara pembuatan pola. Ya. Ibu dari cara pembuatan pola di sini ada. Ya, di sini ada. Selamat siang ya, Ibu. Nah, cara pembuatan pola. Ada. Cara pembuatan pola sampai cara menjahitnya. Nah, di sini. Ya. Cara pembuatan pola ada. Setelah itu kita kembali ke macam-macam cara ngukur paling penting. Ibu mau ngukur celana, ngukur gamis, ngukur kemeja, kemeja sekolah. Ya, di sini ada ya. Nah, ini. Nah, misalkan ibu mau ngukur gamis dasar ada. Nah, setelah gamis cara ngukur, ibu mau buat gamis preses yang ada sampingnya itu ya. Di sini ada. Oke, lengkap. Nah, episode ketiga. Nah, dimulai dari cara pembuatan pola sampai cara jahit. Ini cara membuat pola lengkap ya, ada ya. Oke. Nah, setelah cara baju gamis, ibu mau buat baju dinas keki. Baju dinas keki ya. Ibu ada di sini ada nih. Oke, selamat pagi. Mau membuat dinas, ibu ada lengkap ya. Di sini. Terus ibu kembali lagi, ibu mau buat blazer. Di sini mulai cara pembuatan pola. Oke. Ya. Sekarang cara pembuatan pola sampai cara menjahit di sini ada. Ya. Nah. Oke, dilanjut ya. Nah, di sini ada. Jadi lengkap. Ya, di sini lengkap sampai oke, cara menjahit. Kita kembangkan tapi. Nah, ya kan? Sampai cara menjahit. Nanti kalau udah air juga ketemu selahnya. Setelah blazer, ibu mau buat kebaya kutu baru yang seperti ini. Ya. Misalkan mau buat kebaya kutu baru seperti ini kan. Ada, ya. Nih, dibuat dari cara pembuatan pola, cara membagi pola ada. Sekarang materinya episode sampai cara menjahit. Ini pembuatan pola versi di kertas sama di kain ada. Sampai cara menjahit lengkap sampai selesai. Ya. Nah, ya kan? Nah, selesai. Terus setelah kebaya kutu baru membuat pola baju Dharma Wanita. Nah. Jadi cara jahit pola Dharma Wanita, ibu bisa nyimak di mana? Oke, di grup nanti ya. Karena di flashdisk tidak muat. Sudah 16 GB. Sekarang saya ingin. Nah, jadi begitu ya. Saya jelaskan. Disimak sampai tuntas tadi. Materinya ada 17 atau 18 materi. Ini kalau ibu belajar serius, benar-benar nyimak, terus ibu tanyakan di grup, ibu bisa pinter, bisa pandai ya. Harga 300.000 daerah Jawa ongkir gratis, 325 luar Jawa. Kalau Aceh sama mana itu? Aceh, Papua, NTT harganya nego, Bu. Karena ongkirnya mahal ya daerah ke Aceh, ke luar negeri nego lagi harganya. Kecuali luar Jawanya itu seperti Pontianak, seperti mana ya? Sulawesi, Sulawesinya itu lihat mana dulu kan. Kalau biasanya sekitar 46 itu. Ke Sumatera itu boleh. Tapi kalau sudah jauh ke Aceh, ke Papua harganya beda lagi, Bu. Ya. Begitu. Oke, yang sudah nyimak saya ucapkan terima kasih. Yang minat belajar serius bisa nyimak di flashdisk, bisa beli flashdisk sama Mas Fian. Tidak lupa dapat bonus pola-pola kerah. Ya, pola-pola kerah seperti tadi terus dapat bonus 3 penggaris lengan. Ya, yang minat langsung ke WA
085-866-766-907. Terima kasih sudah mau menyimak. Jangan lupa selalu tonton, selalu dinanti di channel Mas Wian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga ada bonus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.